What's up guys? Kali ini aku berkunjung ke peternakan ayam bosku. Yang ini kapasitasnya 20.000, yang ini 19.000. Di sini terletak ada bukit-bukitan itu, bukit-bukit. Ada bukit juga, ada bukit. Ini tadi bukitnya batu. Ini ada 6 kandang. Ini sebelah sana ada 2 lagi, sebelah sana ada 2 lagi. Ini tengah-tengah ini 2. Ini kondisi ayam sekarang sekitar 30 hari, ini 30 hari kayaknya. Kalau ini 30 hari, mungkin 1 minggu lagi ditangkap lah. Ya tengok tadi kita sudah izin sama orangnya. Nanti kalau nggak izin nggak boleh masuk, apa ada apa namanya? Kacauan di dalam, bahaya kalau nggak izin. Kita tunjukin dulu. Di pula ini, di sebelah. Kita tengok yang sebelah sini aja, sebelah sana sama aja yang itu, selisih 2 hari. Saya juga bekerja dengan ini yang punya ini bos aku. Ini 24 jam full. Dan nanti kalau tengah hari di sana itu, kalau panasnya panas banget di sana, ada radiatornya itu, ada saluran air biar dia dingin. Kalau panas, ayam ini bersuhunya panas. Bisa lah kayak gini juga bisa, tapi membangun kayak gini mungkin banget kan yang dapat ini bukan murah. Bahan-bahannya ini semua menggunakan full otomatis. Ini makanannya otomatis jalan kemari, otomatis jalan kemari, otomatis jalan kemari. Berada di tengah-tengah kandang. Kandang. Dan ini ada karung yang isinya sekam. Yang isinya sekam. Apabila ini lantainya basah, tambah lagi. Yang basah itu dikasih ditaburi, dibungkus. Kalau biasa kotor, kita nggak sehat gitu kalau biasa. Ini juga ada
lock blower ada 8 blower. Sekian dulu video dari saya. Dan sampai jumpa.